Menpora ini verifikasi sudah. Memang di situ kenapa kita kaget, karena ditaruh istilah hadiah. Seumur-umur di database KPK, yang namanya hadiah paling gede ya ini. Gitu. Rupanya beliau diadvise sama entah siapa gitu, bahwa kalau, ini kan ada kolomnya usaha sendiri, warisan, hadiah, hibah tanpa akta, dan hibah. Rupanya diadvise kalau hibah itu harus pakai akta. Jadi hadiah aja nih, ada hadiah. Jadi kita kaget, karena selama ini database kita nggak ada hadiah yang segede gitu. Jadi, tapi tadi pagi kita klarifikasi, apa sih ini Pak isinya nih yang namanya hadiah gitu ya. Terutama kita nanya, ini nama siapa nih sebenarnya gitu kan. Dan akhirnya disimpulkan gitu, dan beliau setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN-nya. Jadi dari kategori hadiah mau diganti jadi hibah tanpa akta. Karena gua terangin bahwa hadiah itu konotasinya gratifikasi, Pak, gitu kan. Walaupun kalau hadiah dari keluarga sebenarnya enggak. Tapi daripada udahlah, hibah tanpa akta saja. Jadi tidak benar bahwa hibah itu harus pakai akta. Benar juga. Nah, dari beberapa yang disampaikan gitu ya, ada beberapa sudah memang nama istrinya. Nah, LHKPN itu kecuali kita punya perjanjian pisah harta, kecuali ya. Tapi umumnya ya hara anak kita, istri kita, itu semua masuk di LKPN. Anak yang nggak masuk tuh anak yang udah punya penghasilan, dalam artian bukan tanggungan kita. Apalagi udah menikah, itu udah nggak masuk. Tapi kalau istri, misalnya kita nikah gitu, istri kita dapat dari orang tuanya segala macam, itu harta kita. Harta kita. Ya, jadi ada yang nanya ini kenapa harta istrinya, saya bilang istri anak itu selama dalam tanggungan, itu harta yang harus dilapor di LKPN. Gitu ya, jadi di sini disebut ada tanah gitu ya, 20 miliar gitu, memang masih nama mertuanya, tapi sudah dikasih ke istrinya. Jadi tinggal tunggu waktu aja balik nama atau apapun lah namanya itu ya gitu ya. Lantas ada beberapa aset juga, ada yang 17 miliar, sudah ada nama istrinya di situ. Logam mulia kan nggak ada namanya logam mulia ya, kalau dikasih ke istrinya ya udah itulah gitu kan. Ini yang kita sebut hibah nggak pakai akta gitu, dikasih tapi nggak perlu surat-surat. Jadi kira-kira itu yang untuk Pak Menpora, dan bahkan beliau mengundang untuk KPK bikinlah program pencegahan di sana gitu ya, nanti hari besok gitu, saya jam 8 pagi mungkin ke sana gitu, membicarakan apa sih yang mau dikerjain buat kementerian. Yang kementerian ini agak unik kan, isinya semua hibah ke apa namanya cabor gitu ya, cabang olahraga. Itu kita udah usul bikin sistem aja, Pak. Jadi proposalnya dari PSSI berapa, dari ini berapa, yang disetujui berapa, dipakai buat apa, itu udah pakai sistem aja lah biar terbuka, belajar dari kasus menteri yang lalu.